Sebuah ruko di Jalan Marelan Raya Medan Sumatera Utara ludes dilalap si jago merah pada Senin malam. Kebakaran ruko penjualan telur itu diduga dipicu hubungan pendek arus listrik. Hanya dalam waktu singkat, api sudah membesar dan menghanguskan bangunan ruko penjualan telur yang berada di Jalan Marelan Raya, Kecamatan Rengas Pulau, Medan. Sementara petugas memadamkan kebakaran api, warga beramai-ramai membantu mengevakuasi berbagai barang dari toko yang berada di samping ruko yang terbakar. Selain menghanguskan bangunan ruko berikut isinya, api juga melalap dua unit kendaraan, sedangkan pemilik ruko selamat karena tengah pergi. Ada korban jiwa, Pak Kep? Oh, enggak. Mas, kebetulan orangnya keluar. Keluar ya? Kerugian? Ya, tadi becak mengalir sama sepeda motor. Kan? Oh, ada becak sama motor? Becak sama sepeda motor. Sama. Tidak kurang dari 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi, dan setelah berjuang selama 1 jam, kebakaran akhirnya bisa dipadamkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.